Ayo ngeri cok. Gua nggak ada rem nih cok. Awas, mat. Ya Allah. Tuh. Ini, ayo nih koplingin. Si Herman crash. Hah? Si Herman crash. Iya. Ih itu di situ. Aduh, kenapa nabrak? Nabrak nih. Ini kita mau nyoret, anjay cuacanya jos tenan. Oke buat teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channelnya FMP Motovlog. Set dah, baru on dia. Ini rame pisan sih. Ini tim shelter kekurangan, tadi Mas Huda udah balik, dia lagi kondangan bawa mobil, motornya masih rungkat cuy. Terus Markus 23 ini nggak ada kabar, sampai mana, mungkin lagi ngurusin Debay kali ya. Hah? Itu ke mana? Danau. Boleh. Yo, ini bensin belum gua isi lagi, guys. Yo, yang tahu jalan deh. Sok. Oh, ada B-Boys Rider, Denselo Channel, Akang John, V-Moto Rider, Herman MV, ada Weekend Motovlog, ada Rider MV, dan ada JRV31. Anjas. Ini kita lagi bareng-bareng nyoret bareng sama MVT ya, Motovlog Tangerang. Karena tadi pagi itu kita nggak ikut Mori. Ah, gokil. Rame pisan euy. Tadi tuh sampai si Dayat tuh sampai balik lagi, dia ngambil motornya karena dia juga habis dari nggak ikut Mori juga tadi pagi. Ya udah kita nunggu tungguan dulu, jadi baru udah kita jalan Mori. Dan ini juga kamera belum setting yang buat sore lagi cuy. Mudah-mudahan masih terang lah ya. Ini gue sekalian juga mau ngetes knalpot baru. Knalpot dari apa tadi? Gue lupa, MHR apa ya? Dan sedang ori dari Akang John juga ini. Karena dia udah nggak dipakai semenjak hancur dulu pernah crash. Akhirnya gue repair, alhamdulillah bisa. Dan ternyata cocok banget sama si Olivia. Karakter suaranya itu nggak bikin pecah di kuping. Asik lah suaranya, nggak terlalu bacot gitu, adem banget pokoknya deh. Ini ramah banget buat lingkungan warga sekitar ya, apalagi di kampung itu cukup aman banget lah. Harusnya sih kalaupun di jalan tuh nggak mengganggu sih. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama gua. 1, 2, 5 paling belakang, gak pakai rem. Gak pakai rem cu. Goblok. Gokil. Ya bismillahirrahmanirrahim lah. Mudah-mudahan aman motor gua. Oke
awal aja dari belakang cuy. Anjir, ini sih cuaca sorenya syahdu banget. Enak banget sih posisinya buat reading gini, anjay, reading santai. Aduh. Aduh. Enak lah. Dan sayangnya gue juga nggak bawa kamera lagi buat ngambil sinematik. Nah tadi tuh sebenernya kita nggak ada rencana buat nyoride bareng-bareng kayak gini nih. Kebetulan banget Big Boys Rider sama si Moto Rider dan Weekend Moto Vlog pada datang ke rumah tuh buat sholat. Akhirnya ya udah langgung kan sholat asar langsung aja. Syahdu cok, cuacanya asli syahdu. Ada bocil no, oh, bocil no. Pasti pada ngejar ntar no. Aduh. Indah banget guys, ini cuacanya asli. Biasanya itu kalau jam 3 atau jam 2 itu udah pada turun hujan ya. Ini alhamdulillah belum nih. Aman gitu. Awas transformer, transformer awas. Berbahaya itu jadi bumblebee ntar buat transformernya itu. Ayo ngeri cok. Gua nggak ada rem nih cok. Awas, mas, aduh. Aduh nggak. Ampun, nggak bisa ngerem, gua nggak bisa ngerem. Wih. Oh. Kang Jun lagi adem banget. Edan, asik cuacanya. Ngapain? Iya, elah, becek. Oh, rame, gokil. Ini kita nggak tahu mau kemana aja, gue ngikut aja dah. Iya. Wih deh. Dada no. Bocil dada no. Bocil pada dada. Wah, ini bagi-bagi stiker biji mana ini urusan ini? Wah, gokil, keren banget soal tempatnya no. Jalan baru udah jadi no. Kayak ke atas gitu jalanannya ya. Apa bukan? Oh, yo itu jalannya keren banget, guys. Itu bisa naik nggak ya? Kayaknya nggak ada yang bisa naik cuy, ditutup guys. Oke, rame banget ini, udah enak jalannya. Ayo
Yuk. Ayo. Wah, nggak bisa naik, cu. Wah, belum bisa naik ya. Balik. Nggak tahu, baru tahu ini juga. Baru tahu. Oh ya udah, ayo udah sip. Rame banget anjay. Aduh, kacau banget, kacau. Kaget tadi yang bacotnya. Kencengan dia. Loh, kemana toh? Mana sih Kang Yun malah di ujung? Jangan jatuh. Si Herman, Herman jatuh, Herman. Ya Allah.